Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumin al-qah. Amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kesyukuran mengawali pertemuan kita pada kajian kita kali ini. Kesyukuran hendaknya selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan, atas segala anugerah, atas semua kemudahan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nafas kita yang kita hembuskan, udara yang segar kita hirup, pemandangan yang indah, apa yang kita lihat yang indah-indah dari keluarga kita, itu semuanya adalah nikmat Allah. Karena seberapa banyak yang dia berusia, dari sisi umur dia masih muda, tetapi karena Allah sedang menguji dia, maka orang tersebut tidak merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Pendengaran mulai lemah, pandangan mulai lemah, makan pun tidak terasa enak. Maka kita bersyukur sekali kepada Allah dengan apa yang telah berikan kepada kita. Dan pada saat ini Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian yang insya Allah bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk keluarga kita semuanya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian tentang sahabat Nabi SAW kali ini kita akan mengetengahkan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barangkali oleh sebagian kita masih terasa asing nama sahabat tersebut. Beliau bernama Suhaib atau pakai sad ya, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Ya. Kata Ar-Rumi dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang berasal dari Romawi. Sehingga kalau boleh kita artikan, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib yang berasal dari bangsa Romawi. Tetapi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Suhaib sebenarnya bukan orang Romawi, tetapi beliau adalah orang yang berasal dari Arab. Bapaknya dari Bani Numair dan ibunya dari Bani Tamim. Namun mengapa beliau bisa dinamai dengan Suhaib Ar-Rumi, Suhaib yang berasal dari Romawi? Kisahnya adalah sebenarnya beliau ini anak dari seorang gubernur di daerah Ubullah di bawah kekuasaan Kisra, Raja Persia. Nama ayah beliau adalah Sinan bin Malik An-Numairi. Dan Suhaib ini adalah anak yang sangat disayang dan dicintai oleh ayahnya. Pada suatu kali, Suhaib dibawa dalam sebuah perjalanan wisata bersama ibunya dan bersama dengan rombongan dari anak buah ayahnya yang menjadi gubernur. Beliau bersama ibunya berangkat ke sebuah daerah yang bernama Athani di negeri Irak dengan tujuan tadi untuk nuzhah, untuk berwisata, untuk tur ya dalam bahasa kita sekarang. Di tengah-tengah kegiatan ini, tanpa disangka, tiba-tiba pasukan dari Romawi, menyerang mereka. Akhirnya, rombongan Suhaib bersama ibunya serta para pengawal-pengawal yang ada diserang. Begitu dengan kuatnya serangan ini sehingga mereka kalah dan berujung pada dirampasnya harta mereka
ditawannya mereka, sehingga Suhaib yang masih muda belia ini, masih berusia 5 tahun ini, beliau harus ditawan oleh bangsa atau pasukan Romawi ini. Namanya tawanan, maka yang menawan akan berbuat apa saja untuk atau terhadap orang yang ditawannya. Maka Suhaib yang masih muda ini pun oleh orang Romawi yang menahan dia, yang menawan dia, dijadikan sebagai budak yang diperjualbelikan. Sehingga dijual sana, dibeli sini, dibeli oleh orang sana, dibeli orang sini, sesama orang Romawi. Sehingga dia berulang-ulang atau berpindah-pindah dari tuan ke tuan yang lainnya. Dan begitulah kehidupannya sampai dia menginjak dewasa. Di tengah-tengah kehidupan bersama orang-orang Romawi ini, dia mendapatkan banyak hal dan menyaksikan langsung kehidupan orang-orang Romawi. Dan dia dapatkan kehidupan orang-orang Romawi di istana, di masyarakat secara umum adalah kehidupan yang sangat hina. Perbuatan yang sangat keji. Dia melihat, mendengar sendiri kezaliman mereka. Buruknya perbuatan mereka sehingga dia paling benci terhadap bangsa Romawi. Dan kembali kepada kondisi Suhaib yang memang asalnya dialah orang Arab. Dengan kondisi kehidupan ini, maka dia pun mulai rindu terhadap kehidupan orang Arab yang dia dapatkan penuh dengan kedamaian. Walaupun dalam masa yang panjang dia sebagai budak di orang-orang Romawi ini, mungkin sudah mulai hilang ya kearabannya dari sisi apa yang dia lihat dulu dari kehidupan orang Arab itu sudah hilang. Adat kebiasaan sudah mulai hilang. Tetapi ya, darah dan dagingnya sebagai orang Arab asli, maka dia masih sebagai orang Arab asli. Dan dia pun merindukan itu. Dia mencari kesempatan bagaimana dia lepas dari perbudakan ini. Dan akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada Suhaib untuk bisa lari kabur dari tuannya pada saat dia mendapatkan kesempatan itu. Dan dia pun langsung lari ke Mekah. Mengapa dia lari ke Mekah? Karena ketika dia hidup bersama orang Romawi ini, mendengar suatu perkataan dari seorang pendeta Nasrani bahwa sudah dekat datangnya sebuah zaman di mana akan muncul di Mekah, di Jazirah Arab, seorang Nabi yang membenarkan ajaran Isa putra Maryam dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang dikejar oleh Suhaib Ar-Rumi. Selain dirinya adalah orang Arab yang rindu kehidupan Arab, maka dia pun juga termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Dan dia ingin bertemu dengan Nabi yang disebut oleh pendeta Nasrani itu. Dan sampailah perjalanan dia dari Romawi menuju Mekah dalam kondisi dia selamat tanpa ada yang bisa mengejarnya. Sampainya di Mekah, dia bergabung bersama orang-orang Mekah, pembesar-pembesar Mekah, di antaranya Abdullah bin Judaan. Dia bergabung di sana sebagai seorang pedagang, sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan dari perdagangan itu, dan dia termasuk orang yang sukses dan bisa mengumpulkan banyak harta. Namun kesibukan dia berdagang, dan di tengah-tengah keberhasilannya sebagai seorang pedagang ini, dia adalah seorang pedagang yang tidak lupa dengan apa yang menjadi niat pertamanya kabur dari tuannya tadi, yaitu ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun selalu mencari berita tentang nabi ini. Dan tibalah saatnya dia mendengar
bahwa di sana ada seorang yang bernama Muhammad dan telah diutus menjadi seorang nabi. Sehingga dia pun ingin meyakinkan hal itu. Ketika ada orang yang memberitakan berita ini, dia pun ingin meyakinkan dan dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan agar dia yakin bahwasanya orang yang dimaksud adalah betul-betul Muhammad yang dia cari. Sehingga dia bertanya, apakah dia seseorang yang dikenal sebagai Al-Amin, yang dipercaya. Kemudian orang yang menyampaikan tentang diutusnya Nabi Muhammad ini pun mengatakan benar. Kemudian dia bertanya, ya, di manakah tempat orang itu? Orang tersebut menyampaikan kepada Suhaib, ya, bahwasanya dia ditinggal di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam untuk menyampaikan ajaran-ajaran agamanya di dekat Bukit Sofa. Dan orang ini pun menyampaikan kepada Suhaib, apabila kamu ingin menemui Rasul yang diutus ini, maka kamu harus hati-hati terhadap orang-orang Quraisy. Karena jika kamu ya didapati oleh mereka ingin menemui Muhammad ini, maka kamu akan disiksa oleh mereka karena mereka sangat benci dan menghalang-halangi setiap orang yang ingin bertemu dengan Nabi SAW dan iman bersamanya. Suhaib, karena tekadnya sudah bulat, maka dia pun benar-benar dengan apapun yang akan dia hadapi, rintangan apapun yang akan dia alami, dia tidak akan pernah takut. Akhirnya dia pun menuju rumah yang ditunjukkan tadi, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang di dekat Bukit Sofa. Tentu sambil berusaha agar orang-orang Quraisy tidak menghalangi dia, sehingga dia benar-benar nanti berjumpa dengan Rasul. Ketika sampai di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dia bertemu dengan orang yang sudah dia kenal sebelumnya, yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah seorang budak di Mekah, yang juga sama tujuannya ingin bertemu dengan Rasul dan ingin bersyahadat dengannya. Sehingga mereka berdua pun bersama-sama menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bertemu mereka berdua pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun berdua mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Rasul, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Saat itulah ya, dia Suhaib Ar-Rumi ini beriman bersama temannya Yasir atau Ammar bin Yasir. Mulai saat itu dia beriman bersama Ammar bin Yasir, dan di saat itu pula ada orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, selain Ammar bin Yasir, ada Bilal, ada Sumayyah, ada juga Khabbab, dan yang lainnya. Yang ini semuanya adalah orang-orang yang begitu berat ya, setelah masuk Islam. Berat dari sisi apa? Berat dari sisi permusuhan orang-orang Quraisy. Mereka banyak mendapatkan siksaan. Suhaib sama. Dia mendapatkan siksaan yang tidak tergambar bagaimana siksaan itu begitu beratnya. Akhirnya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, maka Suhaib bin Sinan ini berusaha untuk bagaimana bisa berhijrah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Tetapi keinginan ini pun tidak bisa ia capai karena ternyata orang-orang Quraisy menghalangi dia, memata-matai dia. Mereka menghalang-halangi Suhaib yang kaya ini untuk bisa berhijrah karena mereka tahu Suhaib adalah seorang pedagang yang sukses dan banyak harta yang dia simpan. Akhirnya Suhaib pun mencari siasat di tengah-tengah mata-mata orang Quraisy yang selalu mengawasi dia. Dia cari siasat supaya dia bisa lepas dari pengawasan mereka. Sehingga diceritakan suatu malam, Suhaib yang lagi diawasi orang-orang Quraisy ini memiliki sebuah siasat, yaitu di malam itu dia ya yang begitu dingin bolak-balik ke kamar mandi. Sebenarnya bukanlah ke kamar mandi ini, dia benar-benar dalam kondisi beser ya, dalam bahasa kita ya,
punya penyakit apa namanya, buang air, buang air kecil. Tetapi dia menunjukkan hal ini seolah-olah dia sedang sakit perutnya, sehingga dia harus ya bolak-balik buang air kecil atau bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air besar. Maka melihat ini orang-orang Quraisy yang sedang mengawasi mereka, mereka mengatakan demi Lat dan Uzza gitu kan, ah biarkan saja ini Suhaib, ternyata dia sekarang mual-mual perutnya. Nah, sekarang dia mendapatkan laknat dari ya Tuhan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, dengan cara seperti ini akhirnya orang-orang yang mengawasi Suhaib Ar-Rumi terlena. Karena melihat Suhaib enggak mungkin gitu ya dalam kondisi ini akan berhijrah. Akhirnya mereka pun tertidur. Kesempatan ini tentu digunakan oleh Suhaib Ar-Rumi untuk bisa berhijrah dan berangkat menuju kota Madinah. Ketika orang-orang Quraisy yang tertidur tadi pun sadar, ya, bahwasanya mereka sudah kehilangan Suhaib Ar-Rumi ketika bangun dari tidur mereka. Dan mereka pun berusaha mengejar Suhaib Ar-Rumi. Ketika Suhaib Ar-Rumi merasa dikejar-kejar oleh mereka, Suhaib Ar-Rumi akhirnya mencari tempat yang tinggi. Dan dia pun menyampaikan kepada orang-orang Quraisy yang mengejarnya, wahai semuanya, saya adalah orang yang hebat di dalam memanah. Tidak ada satu orang pun yang saya panah kecuali tepat sasaran. Dan kalian tahu sendiri itu. Dan jika anak panah saya ini habis, maka saya akan tebaskan pedang saya kepada kalian semuanya. Orang-orang yang korespon pada saat itu juga tidak kalah. Ya. Membalas ancamannya Suhaib. Kata mereka, kami tidak akan melepaskanmu kemanapun kamu akan berlari. Kami akan kejar kamu kemanapun kamu akan ya, berada. Sampai kami mendapatkan kamu. Mendengar hal ini, maka Suhaib pun memiliki cara yang lain. Dia berpikir, kalau seperti ini dia tidak akan aman untuk bisa hijrah ke Madinah. Akhirnya, ya, Suhaib pun yang paham dari awal bahwa dia dikejar-kejar itu semata-mata bukan karena dirinya, tetapi karena harta kekayaan yang dia miliki. Akhirnya Suhaib pun mengatakan, bagaimana pendapat kalian bila aku tinggalkan hartaku? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Mendengar hal ini, maka orang-orang Quraisy mengatakan, ya, kami izinkan kamu pergi asalkan kamu memberikan harta kamu. Akhirnya Suhaib pun menyampaikan bahwasannya dia menyimpan harta emas dan peraknya di dalam rumahnya. Dan setelah itu Suhaib pun dilepas oleh mereka dan bisa pergi menuju Madinah dengan jaminan keamanan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dengan cara seperti inilah Suhaib akhirnya sampai di kota Madinah dan di sana bertemu dengan Rasul SAW di Quba. Dan kita tahu Quba adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul SAW ketika sampai di kota Madinah. Dan kita yang biasa umroh, ya, kita sering ya, kalau berkunjung, ketika berkunjung di Masjid Nabawi atau kita diberikan kesempatan oleh travel kita untuk di Madinah 3 hari, 4 hari, maka di antara paketnya adalah kita biasa berziarah ke masjid-masjid yang lain, maka kita pun biasanya juga diberikan kesempatan untuk berkunjung ke Masjid Quba. Itulah Masjid Quba ya yang dimaksud. Dan di sanalah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Suhaib Ar-Rumi ini dengan mengatakan, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'." Perdagangan yang sangat menguntungkan, wahai Abu Yahya. Sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan. Dengan mengatakan seperti ini, akhirnya kunyahnya Abu Yahya di sini ya, Suhaib Ar-Rumi, ya, dengan wajah gembira, dengan wajah yang amat senang karena disambut oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan gembira bahwa apa yang dilakukan itulah perdagangan yang beruntung, yaitu berdagang dengan Allah Azza wa Jal. Dia sudah merelakan harta dia di kota Mekah untuk diambil oleh orang-orang Quraisy. Dengan begitu dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu keuntungan akhirat yang mana diberitakan oleh Rasul SAW dengan mengatakan, "Rabihal bai'u ya Aba Yahya, rabihal bai'u ya Aba Yahya." Dan ternyata benar-benar apa yang didapatkan oleh Suhaib Ar-Rumi ini adalah keberuntungan yang sangat besar.
keberuntungan dunia karena dia bisa hidup bersama Rasul di kota Madinah, dan dia juga mendapatkan keberuntungan di akhirat dan langsung disaksikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk memberikan persaksian bagaimana seorang Suhaib Ar-Rumi yang rela kehilangan dunianya demi ingin bertemu dengan Rasulnya, hanya demi ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Beruntunglah Suhaib Ar-Rumi, dan sungguh beruntung karena dia mendapatkan balasan dan tempat kembali yang amat baik. Ikhwan dan akhwat, demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini tentang sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Suhaib Ar-Rumi, yang mana beliau rela meninggalkan dunia demi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.